Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Agus Firman Wahyudi. Saat ini saya berada di Tebet Eco Park, ruang terbuka di Jakarta yang baru dibangun oleh Gubernur Anies Baswedan. Saya baru sempat ke sini, ini pulang kerja mampir ke sini. Selamat mengikuti perjalanan saya di Tebet Eco Park. Barangkali ada yang mau ke sini, dipersilahkan. Ya, terserah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai perjalanan dari sini, dari jembatan sungai. Nanti ada jembatan yang bagusnya. Ini jembatan sungai. Itu tadi ada orang selfie. Nah, ini cocok buat selfie-selfie. Jembatan ini cukup panjang, cukup lumayan. Selamat siang. Selamat datang untuk para pengunjung Tebet Eco Park. Waktu pengunjung Tebet Eco Park mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Oh, sampai 8 jam 8. Ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Oh, ternyata harus pakai masker. Saya kira tidak. Ini jembatannya cukup panjang. Saya kira ke sana bisa. Di sana ada permainan anak cukup jauh. Hanya bisa digunakan satu orang untuk satu trampolin. Ya, cukup luas juga ya. Cukup luas juga. Kami mengimbau untuk tidak merusak fasilitas yang ada. Apabila petugas menemukan pengunjung yang merusak fasilitas taman, akan didenda sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007. Baru pengunjung yang membawa sepeda dimohon untuk ditunggu sepedanya dan tidak menggunakan selama berada dalam taman. Tebet Eco Park menyediakan fasilitas parkiran untuk sepeda. Ya, setelah ini kita akan ke jembatan yang berwarna cerah, warna merah, kuning, oranye. Itu di sana letaknya. Selanjutnya kita akan melewati jembatan yang warna-warni ini. Jembatan yang warna-warni akan kita lewati. Selamat mengikuti. Nah, ini jembatannya di atas. Kita akan mulai. Nah, dari sini. Nah, dari sini kita akan mulai. Jembatan ini cukup panjang, bahkan melewati apa? Melewati jalan raya, jalan mobil. Bagi pengunjung yang membawa sepeda, dimohon untuk dituntun sepedanya dan tidak menggunakan selama berada di dalam taman. Tebet Eco Park
saran dari saya kalau ke sini jangan di hari libur karena pasti penuh banyak orang. Ini saya juga di hari kerja, pulang kerja ke sini sempat keburu. Nah, itu lokasi tempat bermain anak, ada trampolin dan lain-lain. Ini jembatannya cukup panjang. Jadi melewati jalanan ya, ini ada jalan mobil ini. Oh, ibu-ibu juga ramai, ibu-ibu juga pada hadir. Ya, cukup panjang jalanannya, jembatannya maksud saya. Kita lihat itu ada berang-berang, patung berang-berang maksud saya. Jadi saran saya kalau kesini jangan hari Minggu, jangan hari libur, tapi hari kerja seperti ini. Ini di hari Senin. Ya, ini di hari Senin, anak-anak lagi ulangan, jadi pulang cepat baru saya bisa mampir ke sini. Ini juga saya yang pertama ke sini, pertama kali. Nah, itu ujung jembatannya sudah kelihatan. Ujung jembatannya sudah selesai melintasi jembatan ini.